Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, yang seperti Anda bisa lihat, saya memakai baju berwarna merah lagi dengan background merah. Artinya ini kode, ya ini adalah berita yang hot lagi. Berita hot apa? Ini berita hot menjelang pemilu 2024. Ya, kira-kira setahun lagi gitu ya. Nah, biasanya ini sudah jadi rahasia umum, kecuali Anda belum tahu rahasia ini. Menjelang setiap pemilu, peredaran uang palsu itu meningkat. Ya sebenarnya peredaran uang palsu setiap saat tetap ada ya. Tetapi sudah menjadi rahasia umum setiap kali menjelang pemilu itu semakin meningkat. Kabarnya ya uang palsu itu dipakai buat apa misalnya yang saya dengar-dengar loh ya. Karena saya belum pernah nerima gitu. Saya nunggu-nunggu ada serangan fajar tapi yang nggak ada yang mau nyerang-nyerang saya gitu. Ya. Itu untuk serangan fajar, katanya salah satu. Ya, kemudian bisa juga uang palsu itu sekarang diputar supaya ditukar dengan uang asli. Oh, banyak macam lah uh, modusnya gitu ya. Apakah saya pernah menerima uang palsu? Pernah dalam suatu pembelanjaan, dikembalikan, saya hitung nilainya benar, tapi begitu saya mau belanjakan lagi, dikasih tahu, Pak, ini palsu. Astaga, oke. Okay. Oleh karena pengalaman itu, supaya Anda tidak kena, nah, simak video ini sampai habis supaya Anda tahu betapa semakin canggihnya peredaran uang palsu dewasa ini. Sebenarnya, ini sudah pernah menjadi kasus juga sih sejak beberapa tahun lalu. Tapi semakin lama sekarang ini, uang palsu semakin canggih. Nah, beberapa teman saya mengatakan dia dalam sebulan karena dia punya toko ya dia dagang gitu ya. Dia bisa kena uang palsu sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan per bulan. Loh, kok bisa kena? Iya, Pak, dia bilang. Padahal saya di toko itu punya alat ultraviolet katanya. Pokoknya setiap uang yang lembaran besar itu ya, 50 ribuan atau 100 ribuan, kalau saya terima, pasti saya cek di bawah alat senter itu, ultraviolet. Itu biasanya setiap toko seorang sudah pasti punya. Itu lolos, Pak. Iya kan, ya kalau uang palsu yang zaman bahla gitu ya, begitu Anda taruh di sinar ultraviolet, eh, tanda airnya, watermarknya nya itu nggak muncul. Ini muncul, Pak. Katanya. Muncul, dia bilang. Tapi begitu disetor ke mesin ATM, nah hebatnya ini saya nggak tahu nih, justru ditolak. Begitu diperiksa palsu, tapi kalau disorot di bawah lampu ultraviolet, tidak bisa dibedakan. Hebat ya, hebat ya. Oke lah, ini sekaligus masukan buat kepolisian bahwa... Ini sudah semakin canggih. Dan canggihnya lagi. Dan ini sudah, aduh, semakin menggemaskan gitu ya. Uang palsu itu dijual bebas di toko-toko online. Sebentar saya kasih lihat buktinya ya. Dijual bebas. Nah ini dia bahayanya toko online. Tapi sebelum ngomong itu, saya bicara sesuatu lagi dulu dah ya mengenai toko online saya hanya bela belanja online untuk sesuatu yang pasti-pasti aja. Misalnya, kalau saya beli sepatu, nggak mungkin lah saya beli online. Kenapa? Misalnya saya suka sepatu merek A. Mungkin saya sepatu merek A 42, tapi kalau sepatu merek B mesti 42 setengah. Tapi kadang-kadang sepatu merek A yang biasanya 42, kalau saya beli lagi bisa-bisa kalau saya ngepas di toko gitu ya saya apa ngepasin kaki saya bisa-bisa 42 sudah bisa kebesaran jadi ukuran sepatu itu nggak standar ternyata begitu juga baju misalnya baju ukuran XML gitu ya saya lebih suka kalau beli baju kecuali baju itu nggak ada dijual di toko saya lebih suka belanja di toko saya pasin gitu ya Wah, Kadang-kadang ada baju yang karena dari luar negeri, justru saya harus pakai S. Kalau saya pakai M, kebesaran. Tetapi kalau baju tertentu, saya pakai L aja baru pas. Nah, itu kan susah berarti saya belanja online. Oke, kembali lagi ke uang palsu. Kalau tadi, sepatu ke, baju ke, gitu ya. Itu kan barang-barang legal, gitu ya. Nah, tapi ini uang palsu bisa dijual di toko online. Nanti anda lihat dah, saya males sebut nama-nama toko online. Di, ntar dibilang di saya promosiin toko online itu atau malah ntar dituduh saya menjelek-jelekin toko online itu. Padahal di situ anda bisa lihat, ya anda bisa sendiri kok di Google gitu ya, di beberapa toko online dijual bebas gitu. Nah saya bingung gitu ya, kok berani-berani ya orang jualan uang palsu di toko online? Nah harusnya ada yang melaporkan gitu ya harusnya tapi oke okay deh ini kita lihat dulu satu nih yang saya dapat dari teman saya ini Pak lihat nih Nah di sini ini kalau kita lihat ya di sini dia menawarkan uang palsu ya yang 2,5 juta ya Anda cukup bayar 200 ribu aja kalau anda mau beli yang tiga setengah juta nilainya totalnya gitu ya anda cukup bayar 300 ribu. Siapa yang nggak tertarik Anda mau dapat yang 17 juta anda cukup bayar 1 juta dapat 17 juta uang palsu yang super KW istilah mereka. Oke? Nah, di sini dikatakan prosedur seperti biasa Bosku, dijamin amanah. Oh, mantap amanah loh. Transfer packing kirim katanya. Agen upal, upal tuh uang palsu ya. Premium, terang-terangan dia ngaku gitu, dia agen uang palsu premium gitu ya. Waduh. Anda lihat aja nih ya. Anda kira-kira tahu lah ini toko online apa gitu ya. Kemudian, waduh ini saya dapat ini aja bergidik gitu saya lihat ya. Ih, terang-terangan nih. Nah ini contoh nih. Nah di bawah tuh paling kiri bawah ada logonya tuh ya. Toko online-nya. Ntar saya kasih lihat lagi lah yang kelihatan namanya. Ini ada beberapa pilihan uang-uang palsu gitu. Ya, yang bisa Anda beli gitu. Astaga. Terang-terangan loh ya minat inbox minat inbox <tik> upal super KW astaga masalah ekonomi nah super upal jadi kalau anda punya masalah ekonomi punya uang 200.000 ribu bisa ditukarkan dengan uang palsu dua setengah juta maksudnya sehingga anda tidak kesulitan ekonomi lagi karena kenapa hanya dengan uang 200.000 ribu anda bisa dapat uang palsu dua setengah juta yang bisa Anda belanjakan yang mudah-mudahan lolos gitu ya. Karena udah canggih pakai sinar ultraviolet tidak terdeteksi katanya. Karena teman saya itu punya alat pendeteksi sinar ultraviolet lolos tapi ketika disetor di mesin ATM ditolak. Oke. Okay? Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini adalah uh, ininya tuh tokonya namanya <laughs> Anda lihat sendiri ya. Sama ada juga di situ jual uang-uang palsu gitu. Astaga, di sini kita lihat yang paling kiri atas tuh. Wah, ini lebih murah lagi tuh. Dengan 200 ribu, Anda bisa dapat tiga setengah juta uang palsu. Kalau tadi kan dengan 200 ribu, Anda hanya bisa dapat dua setengah juta kan uang palsu. Ini banting harga lagi nih. Dengan 200 ribu, Anda bisa dapat tiga setengah juta uang palsu. Wih, canggih lah ya. Disebut Upal Super KW ini ada lagi Upal Super 01. Buset. Ada lagi nih 150 ribu yang biru ya kotak biru dengan 150 ribu anda dapat dua setengah juta astaga buset deh kemudian ada lagi ini banyak ya ya aduh upal 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 semuanya ya uang palsu hebat ya sekarang ya jualan uang palsu online wih Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini samalah ya, uang palsu lagi. Nah, ini saya coba search ya. Dapat nih, upal KW 100% terang-terangan dia sebut. Nah, ini ada uang palsu harga terbaik termurah Maret 2023. Ya. Kemudian ada juga upal uang palsu KW super lolos sinar. Wih, dia klaim sinar. Memang lolos ya. Ini juga Jual upal KW Super 1 di lapak Uper apa Upel Upal KW Super. Terang-terangan dia. Nah, jual uang palsu KW Super original, murah dan diskon Maret 2023. Ada satu dua yang saya periksa barangnya habis. Nah, ini ada juga di Facebook gitu ya. Silakan order Upal KW 1. Keren ya? Keren. Aduh, gemes saya. Jadi ini info ya buat anda-anda yang uh, punya toko dagang harus lebih hati-hati. Saya belum tahu caranya bagaimana mendeteksi selain karena sudah tembus ya pakai ultraviolet dia bisa lolos ya. Kan nggak mungkin ada terima anda cek di mesin ATM gitu ya. Uh, tapi ini sudah menyeramkan, prihatin. Oke deh itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan semoga anda bisa tambah hati-hati dan semoga anda tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga bisa was was, tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.